Selamat ya, Nak. Wis. Keren banget. Thank you. Selamat ya, Selamat. Iya, iya. Keren banget. Thank you ya. Selamat pagi. Hari yang cerah buat mulai terima orderan dari penumpang. Pokoknya, hari ini harus dapat pelanggan yang banyak. Hitung-hitung buat ganti hari kemarin. Ya, tapi memang rezeki kan udah diatur sama Tuhan. Jadi, gak usah khawatir juga sih. Terbuktikan, Tuhan pagi ini langsung mengatur rezeki gue. Alhamdulillah. Mbak, Taman Kemangnya udah nyampe nih, Mbak. Iya, gue tahu. Gue kan cuma mau senderan doang sebentar. Boleh nggak? Nyender? Uh-uh. Boleh. Kalau motor ini gue booking sampai sore, boleh nggak, Bang? Aduh, Mbak. Mohon maaf, kayaknya nggak bisa. Soalnya saya mesti balik ke kantor, ngambil orderan yang lain, terus juga ada laporan ke kantor, Mbak. Mohon maaf ya, Mbak. Ya udah, kalau nggak boleh, nggak ikhlas, nggak apa-apa kok, Bang. Ya udah, kalau gitu saya tutup ya, Mbak, orderannya, Mbak, ya. Iya. Ya, lobet nih handphone. Berarti boleh dong, Bang, gue booking hari ini. Oh, lagi sen gue aja mati lagi handphonenya. Oh, di mana telepon gue secepatnya? Mas, gimana, Mas? Nggak ada, Nak. Udah aku cari juga tempat dia sama temen-temennya biasa ngumpul. Tapi tetap aja nggak ada. Harus cari kemana lagi, Nak? Mas, yang paling penting sekarang, Mas nggak boleh patah semangat. Oke, kita cari terus. Pasti ketemu. Oke. Oke. Let's go. Berisik, bikin sakit kepala aja. Ih! Loh, Bun, Tatang kok dipukul? Tatang? Ini, motor apa kan namanya Tatang. Kok Tatang? Karena kalau digas kan bunyinya, tang, 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 tang. Mas Mol. Gimana? Lu udah ketemu sama Seno belum? Seno? Belum. Eh guys, yang dicari itu Sena apa Sari sih? Jadi bingung aku. Kan udah share di grup, Mas. Hah? Sejak kapan kalian bikin grup boy band? Aku kok nggak diajak? Aku bisa main musik loh. Nobody, nobody.